Bersua kembali, ramai beranggapan kanser adalah pembunuh nombor satu wanita. Namun stigma itu silap. Sebaliknya, penyakit kardiovaskular atau serangan jantung merupakan pembunuh nombor satu dan penyumbang kepada 2.5 lebih tinggi kematian dalam kalangan wanita berbanding semua jenis kanser. Pakar Kardiologi Institut Jantung Negara Dr. Benny Ismail Rusani memberitahu berbanding lelaki, wanita sukar untuk terkena serangan jantung apatah lagi pada usia muda. Benda ini adalah masih di dalam kajian. Daripada masa ke semasa, researcher akan mendapat lebih banyak information daripada masa ke semasa. Tetapi dari segi amnya, mereka golongan wanita yang belum mencapai tahap menopause, mereka mempunyai kadar estrogen tinggi. Dan kadar estrogen tinggi ini tidak terdapat pada kaum lelaki. Okay. Sebab itu mereka terdedah walaupun pada usia muda. Tetapi bagi wanita, mereka mendapat risiko serangan jantung selepas menopause, selepas mereka mencapai tahap menopause. Data Persekutuan Jantung Dunia juga mendedahkan 17.3 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat sakit jantung. Daripada jumlah itu, 8.6 juta adalah wanita. Sebab mereka ingat, biasanya wanita dia takut kanser. Tapi number one killer adalah heart attack. Dan selalu wanita ni kalau dia dah berkahwin, dia jaga suami dia. Sampai dia pun tak kesan. Dia kata, oh, maybe sakit sini, sakit sana, tak apa. Sebab saya perempuan, saya jarang dapat. Tapi itu adalah salah. Kita pun boleh dapat sakit jantung. Ya? Simptom serangan jantung terhadap wanita juga agak berbeza dari lelaki. Dan sakit jantung bila dia serang lelaki, lain. Bila dia serang perempuan, lain. Sebab masa perempuan, kita tak ada sakit banyak, tak ada apa-apa tau. Tiba-tiba kita rasa macam loyang atau muntah dan kita jatuh. Kalau lelaki, dia rasa sakit, dia berpeluh, dia rasa nausea. Tapi dengan perempuan tak ada. Mengapa? Masa kita muda, kita ada banyak hormon. Hormon itu menjadi pelindung kita lah. Kesedaran terhadap ancaman penyakit jantung terhadap wanita agak kurang mungkin disebabkan kempen dan publicity kanser yang lebih hebat. Justru kaum wanita dinasihat untuk menjalani pemeriksaan darah, mamogram, pada setiap 2 kali setahun dan setahun sekali bagi mereka yang telah putus haid.